Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai paling banyak padang golf di dunia. Namun, padang golf terbaik sekalipun bukanlah jaminan melahirkan pemain pro terbaik dunia. Dan sehingga kini, pemain golf negara sukar untuk mencatat kejayaan di pentas antarabangsa. Sekalipun Malaysia mempunyai 3 kejohanan dengan nilai kemenangan lebih sejuta dolar Amerika. Muhammad Rizal Sabini mempunyai butirannya. Danny Chia, Syaban Hussein, Aira Rizman Zahari, Ben Leong, S. Sivachandran dan Ian Steele antara segelintir nama yang sering menghiasi kejohanan golf antarabangsa sama ada dalam siri jelajah Asia, ASEAN ataupun tempatan. Di kalangan mereka ini ada yang sudah merangkul kejuaraan di pentas antarabangsa dan ada juga belum pernah merasai nikmat bergelar juara. Namun sejak kebelakangan ini, aksi pemain negara semakin menunjukkan peningkatan apabila berada di kedudukan 10 terbaik di kejohanan besar walaupun tidak bergelar juara. 5 tahun kebelakangan ini, pemain-pemain pro negara nampaknya sudah mula meningkatkan permainan untuk bersaing dengan pemain-pemain dari pentas antarabangsa. Namun, mereka masih lagi gagal untuk mencari kejuaraan terutama dalam siri jelajah Asia. Syaban Hussein antara nama yang seringkali diperkatakan tidak kira di sirkuit tempatan maupun jelajah Asia. Syaban yang berjangka usia 31 tahun masih lagi mencari kejuaraan pertama di jelajah Asia dilihat antara prospek terbaik negara ketika ini. Terima kasih kepada PGM yang telah support kita punya tour, kita punya local tour. PGM dah buat event untuk local pro. Jadi bukan saya saja yang nampak game yang bagus. Ada budak-budak muda, pro baru pun nampak sekarang dah ke atas. Jika dibandingkan dengan negara jiran seperti Thailand, Singapura ataupun negara Asia lain seperti Korea, Jepun dan Bangladesh, Malaysia jelaskan ketinggalan. Buktinya pemain dari Bangladesh yang baru bergelar profesional pada 2009, Siddiqui Rahman, sudah pun mempunyai 2 kejuaraan dalam siri jelajah Asia. Terbaru Siddiqui berjaya muncul juara di Negeri Sembilan Masters Julai lalu. Ketika ditanya kepada pemain negara, mereka mahu peminat memberikan sedikit lagi masa kerana kita perlu lebih pengalaman untuk bergelar juara di sirkuit jelajah Asia maupun Eropah. I won't see overnight there will be a big Malaysian winner. I mean, all this will take times, you know. I mean, it takes times for you to keep playing in the tournament. It takes time for you to keep playing in the last group, you know. If you look at it, how many of us actually been consistently on the last group? Buat kepimpinan baru MGA, Tan Sri Anwar Mohamad Noor, banyak lagi kerja di peringkat akar umbi perlu diperbetulkan sebelum mampu melahirkan juara di pentas antarabangsa. Dengan kerajaan begitu serius membantu perkembangan golf negara, hasil suntikan dana sejuta ringgit setahun lalu, inilah masanya sukan golf negara memulakan era baru. Nama-nama seperti Syaban Hussein, Danny Chia, Aire Rizman, Ben Leong dan Ian Steele merupakan antara bakat-bakat yang kita sudah asah sejak sekian lama. Dan kini tibalah masanya mereka perlu mencatat kejuaraan di pentas antarabangsa dan bukannya hanya bermegah di bumi sendiri. Laporan Muhammad Rizal Sarbini untuk Sukan TV1.